dampak negatif atau bahaya daripada mengikuti hawa nafsu. Baik ya, dampak negatif itu terhadap personal maupun secara kolektif ya. Baik itu secara pribadi maupun secara struktur kelembagaan. Karena orang itu pasti di samping menjadi makhluk pribadi atau makhluk secara personal, juga secara sosial dia menjadi bagian daripada anggota masyarakat. Maka apabila seseorang melakukan kejahatan atau kemungkaran, pasti berimbas atau berdampak negatif baik bagi dirinya maupun komunitas yang ada di dalamnya, baik itu menjadi anggota organisasi ya, menjadi anggota partai, menjadi anggota jamiah, pasti akan terimbas. Kalau salah satu oknumnya itu melakukan kejahatan, pasti itu akan mempengaruhi ya dari citra daripada jamaah ataupun lembaga tersebut. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.